Nah, teman-teman, masakanku sudah siap. Teman-teman boleh silakan dicoba dengan resepku ini ya. Terima kasih. Halo teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Dalam lindungan Tuhan dan murah rezeki, bahagia selalu, panjang umur. Oh ya teman-teman, kali ini saya mau masak daging lada hitam. Ini lada hitam udah saya halusin ya, ditumbuk tadi ya. Daging itu daging apa aja boleh ya, daging sapi, daging ayam, daging B2 boleh ya. Ini bombaynya, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, nanti diiris halus, cincang halus kalau bawang merah sama bawang putih ya. Ini bawang bombay nanti kita iris segi empat, sedang gitu ya, enggak gede ya. Dan juga ini ada dua paprika, saya pakai merah separoh, yang hijau separoh nanti ya, untuk 1 kilo daging ya. Dan juga ini jahe yang udah saya cincang halus ya. Dan ini ada saus tiram, saya pindah ke botol ini ya. Dan ini ada minyak wijen dan madu, saya ke botol ini bahannya ya teman-teman ya. Teman-teman tontonlah video ini sampai selesai, semoga bermanfaat untuk teman-teman resep ini. Kita masukkan jahe dulu ya teman-teman. Dulu jahenya. Sudah agak kecoklatan, masukkan bawang merah ya. Dan bawang putih juga ya. Kita oseng hingga dia wangi, benar-benar wangi, baru masukkan dagingnya. Nah, udah wangi, udah agak coklat, masukkan dagingnya ya teman-teman. Dagingnya. Dan masukkan lada hitamnya ya teman-teman ya. Sesudahnya. Kasih sedikit minyak wijen ya, dan juga saus tiram ya, 1 sendok juga saus tiramnya ya. Tutup sebentar. Sekarang masukkan garam ya teman-teman.
dan masukkan bawang bombay dan cabai paprikanya. Boleh kasih sedikit kecap manis ya, sedikit kecap manis biar kelihatan dia agak itu warnanya lebih cakep juga lebih enak. Dan sekarang saya mau masukkan madunya juga ya. Air yang udah matang mendidih ya. Saya masukkan sedikit itu apa? Maizena ya, tepung maizena ya, airnya ya yang udah dicairkan. Udah ya teman-teman, ini udah mateng. Matiin kompornya. Nah teman-teman, masakanku sudah siap. Teman-teman boleh silakan dicoba dengan resepku ini ya. Terima kasih.